Hari ini tanggal 20 pukul 17 lebih 15 kami dapat informasi ada penemuan mayat. Lalu kami dari Satreskrim Polres Bekasi Selatan langsung mendatangi TKP dan betul adanya ditemukan ada sosok mayat berjenis kelamin perempuan sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamar, ditemukan oleh keluarganya pada pukul kurang lebih jam 15.00. Untuk penyebab kematian kami belum bisa sampaikan karena menunggu dari hasil visum dokter. Nanti mohon bersabar, segera setelah hasil visum keluar nanti kami sampaikan dari penyebab kematiannya. Untuk pelaku apa nih? Belum tahu kita. Kami belum bisa sampaikan itu dikarenakan posisi dari suami korban tidak ada di tempat, dan yang bisa saya sampaikan hanya suami istri ini baru atau belum lama menikah, itu saja.